Inilah dinamika Liga 1. Saat Persib Bandung dihancurkan Persik Kediri 2-0, Persija ternyata juga dihancurkan Borneo FC dengan skor 1-3. Dengan kekalahan dua tim teratas ini, PSM Makassar semakin kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan mengoleksi 62 poin. Sementara di urutan 2 tetap Persib dengan mengoleksi 52 poin dan Persija tetap di urutan 3 dengan mengoleksi 51 poin. 3 gol Borneo FC di gawang Persija diciptakan oleh Muhammad Sihran, Terence Puhir dan Mateus Pato. Sedangkan gol Persija diciptakan oleh Osvaldo Hai. Persib dan Persija sebenarnya sedang mencari kemenangan di jelang akhir Liga 1 ini. Alih-alih mendapat poin dari lawannya, Persib dan Persija malah hancur oleh dua lawan. Dengan kekalahan Persib Bandung ini semakin memperlebar posisi papan atas klasemen. Yang mana PSM Makassar semakin kokoh di posisi pertama klasemen sementara dengan torehan poin 62. Kemudian Persib Bandung masih bertahan di posisi kedua dengan torehan poin 52 dan disusul oleh Persija Jakarta dengan torehan poin 51. Pada saat ini para pemain Persib Bandung mulai memasuki locker room.